Periksa di Kabupaten Banyuwangi. Bendera kebanggaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dengan mengangkat tema Green Airport. Kita nantikan sesaat lagi dan sembari menantikan keputusan. Ada acara puncak di Festival Kebaya 2017 yang merupakan rangkaian Banyuwangi Festival di tahun ini. Selanjutnya mohon berkenan kepada Dewan Juri untuk berfoto bersama dengan... sudah disediakan oleh panitia. Dan selanjutnya sebentar kita rupanya Dewan Juri sudah ada di tengah-tengah kita. Ini bisa disampaikan. Mengapresiasi ya setiap aku yang mau seru. Pasti itu mengikuti. Bandara ini cocok banget, bandara ini diadakan event fashion show yang mana sebenarnya di luar negeri mirip-mirip seperti ini. Fashion show itu tidak selalu megah-megah di panggung atau di gedung kayak gitu. Ini juga suatu pembelajaran bagi teman-teman bahwasanya konsep yang di emper atau di bangunan yang backgroundnya memang bagus gitu bisa dipakai untuk fashion show. Jadi nggak harus pakai runway seperti itu atau membangun panggung yang mahal seperti ini, atau di mall-mall seperti ini. Ini konsep yang mungkin sedikit baru, jadi di tempat umum tapi tempatnya bagus seperti ini. Penilaian kira-kira apa saja? Kalau penilaian ini sebenarnya itu otomatis ya kreativitasnya yang perlu sekali. Terus bajunya bisa dipakai atau tidaknya, wearability-nya bisa dipakai enggak apa bajunya. Terus apakah mereka mengangkat tradisi Indonesia atau tradisi Banyuwangi itu sendiri. Itu penting sekali yang perlu mereka tampilkan di lomba ini. Terima kasih. Sama-sama. Karena respon dari Bapak Bupati sendiri sangat bagus sekali. Jadi istilahnya kenapa Banyuwangi, kemarin itu kita memang sowan ke Bapak, Bapak menanyakan apa yang diperlukan di industri mode, gitu. Event apa atau platform apa lagi yang belum ada gitu. Sepertinya yang perlu sekarang itu kebaya. Jadi kebaya itu ada parsial-parsial di mana-mana, tapi ini perlu ada yang skalanya nasional, perlu dimulai dan tahun ini kita pertama kali kita adakan di Banyuwangi, mudah-mudahan ini berlanjut menjadi membesar, karena kebaya itu sangat besar sekali. Banyak sendiri dari kebaya ini apa ini? Yang kita harapkan yang mempengaruhi IKM-UKM Banyuwangi bisa lebih maju lagi gitu yang kita harapkan. Karena salah satu yang kita kerjakan adalah pelatihan. Pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan supaya tuan rumah ini bisa kuat fondasinya. Yang mana nanti bisnisnya itu efeknya ke Banyuwangi juga mayoritasnya seperti itu kita harapkan. Apalagi ketika nanti tahun depan diadakan lagi ada rencana kolaborasi dengan daerah lain. Nah ini sekarang sudah seluruh Indonesia. Ya ada 105 desainer di luar Banyuwangi. Gitu. Jadi ini sudah banyak sekali dan di sana nanti bisa dilihat juga walaupun ini pertama kali diadakan bisa lihat instalasinya tidak kalah pentingnya. Jadi kenapa kita adakan instalasi ini kebaya itu adalah lifestyle. Jadi di situ nanti bisa dilihat cara melihat kebaya, memposisikan kebaya seperti apa, cara ngedisplaynya, cara melihat seperti seni, cara mempresentasikannya seperti apa. Jadi di sana nanti ada bukan fashion show aja, tapi di situ ada instalasi yang memang kita yang mungkin belum pernah ada itu diadakan seperti itu. Jadi memang kita buat yang memang mengikuti tren 2018. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Laila Afriana. Dan selanjutnya dengan nomor peserta. Finalis selanjutnya dengan nomor penampilan 19 atas nama 5 besar terbaik kategori kebaya evening dengan nomor. Ada acara puncak di Festival Kebaya 2017 yang merupakan rangkaian Banyuwangi Festival di tahun ini. Selanjutnya mohon berkenan kepada Dewan Juri untuk berfoto bersama dengan 10 finalis. Kami persilakan. Silakan untuk ketiga Dewan Juri untuk bisa foto bersama dengan ke-10 finalis. Ya, ini merupakan kembali ke tempat.
Mbak Dani, makasih ya. Tentunya kami ucapkan terima kasih. Finalis Kebaya InStyle Competition 2017. Acara Kebaya InStyle Competition 2017. Acara ini dipersembahkan Hendra and Friends. Selamat menikmati. Thank you.